Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini lagi cari salah satu sate, sate yang tempatnya lumayan mendelik atau tersembunyi. Yuk, ikutin kita ya guys. Nanti pasti akan tahu apa yang nanti kita akan cari, yaitu sate ayam yang bisa dikatakan legend karena sudah lama. Ya, akhirnya kita sampai di depan gang dan akhirnya kita masuk ke dalam gang, masih masuk ke dalam lagi di jalan yang sangat kecil untuk sate gang buntu. Dan akhirnya yang kita cari ketemu juga, ya ini adalah sate Mbak Rum, tepatnya di Jalan Kemuning. Singkat cerita tentang Mbak Rum atau yang berjualan sate di dalam gang tersebut, yaitu asli dari Madura dan mulai merantau di Madiun sekitar tahun 1992 dan sekarang sudah menetap atau mungkin jadi menjadi warga Madiun. Kurang lebih selama berapa tahun? 92 sampai 2020 ini sekitar 28 tahunan Mbak Rum berjualan. Dan cerita lagi tentang Mbak Rum pertama kali berjualan di Madiun, yaitu tidak seperti yang kita lihat dulu. Pertama kali berjualan yaitu berkeliling, muter seperti pedagang sate biasanya, muter kalau nggak salah yaitu sate dan lontong bumbu bawaannya semua itu ditaruh di kepala. Ya, ini adalah lontong sate, ada kepala, ada ati, dan mbaknya sama masnya yang duduk di luar. Itu dijamin murah banget, enak, lengkap, ada kepala, ceker, ati, usus, semuanya ada, tinggal masih atau enggaknya di sate Mbak Rum tersebut. Dan jangan lupa setelah makan totalan, jangan lupa bayar ya guys. Pokoknya bar ma'am bayar. Itu ada, nah itu ada sambel di panci, di dalam panci itu, dan bertusuk-tusuk sate banyak sekali. Oke, cobain ya guys, mantep.